Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Merry Christmas everyone. Yay! Untuk kalian semua yang merayakan Natal, Merry Christmas, selamat Natal. Untuk kalian semua juga yang enggak merayakan Natal, selamat menikmati hari libur akhir tahun, guys. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga bisa melewati tahun 2021 dan tahun depan bisa jadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. Lihat gua hari ini spesial Christmas, pakai baju merah, pakai topi Santa, guys. Ada rusa, guys. Gila sih, niat banget gua. Sebenarnya sekarang masih belum Natal, karena sekarang masih tanggal 24 Desember, yaitu masih Christmas Eve, guys. Jadi hari ini dan juga besok kita akan merayakan Natal sama-sama. Untuk kalian semua, kita hari ini akan mereaction DK You Are My Christmas. Karena gua terkejut, tiba-tiba DK mengeluarkan sebuah lagunya dia sendiri untuk Natal kali ini. So gue pengen tahu seperti apakah nanti vokalnya, seperti apakah nanti lagunya. Ayo kita lihat sama-sama. Untuk kalian semua para karet yang melihat suruh resultat seperti ini di sini, atau klik link di bawah. Kalau kalian taruh play suruh resultat gue tercapai di situ. Untuk suami yang pinggul gue aja. Nanti gue coba untuk sama mungkin, oke? Di samping sudah lagu dari DK You Are My Christmas, di sini gue pakai yang dari color code-nya supaya gue bisa melihat sedikit dengan jelas. Tapi di bawah gue akan taruh link video lagu aslinya, oke? So kalian siap? In 3, 2, 1, DK, please hit me, let's go. Gue pengen tahu seperti apakah lagunya. Oh, ternyata lagu ballad, guys, lagu yang slow nih. Biasanya kalau kayak gini tuh lagunya bakal deep, guys. Ayo kita lihat. You Are My Christmas. Oke. Okay. Di sini kan kita bisa melihat ada translate Inggrisnya. Aransemennya kayak aransemen kayak JC, menenangkan jiwa gitu. Vokalnya sih, guys. Cukup manis liriknya. Oke. Ini chorusnya. Wah, vokalnya lembut banget gak sih? Christmas, asik. Lagunya berat banget juga, agak sedikit deep gitu liriknya. Asik. Gue lagi fokus untuk membaca liriknya, guys. Karena gue suka sih cara dia menyampaikan lagunya. Christmas, Merry Christmas. Langsung mulai masuk lagunya, guys. Kayak gampang masuk ke kuping gitu loh. Karena enak lagunya. Semuanya Christmas, Merry Christmas. Tuh kan. Wah, enak kan nih. Gue kayak mulai nempel lagunya sama gue nih. Lagu yang sangat-sangat smooth, sangat lembut banget. Wow. Oke.
Wow, enak banget. Gue tuh kayak tipikal orang yang suka lagu jazz guys, jadi kayak gue sangat-sangat masuk nih dengan lagu ini nih. Aransemennya gue suka banget. Wah, gue bayangkan kayak lagu ini gue putar pas lagi gue minum kopi di depan pohon Natal lagi malam-malam mau hujan gitu kayak wah, dapat banget vibesnya guys. Tapi kalau lagi di luar negeri kan kayak lihat salju turun bakal lebih enak lagi. Merry Christmas. Gue suka. Salah satu lagu Natal yang cukup enak dan yang bisa gue nikmati gitu loh. Wah, kayak deep gitu kan guys ya. Aduh. Nice one. Keren DK. Oh, keren. Oke, gue suka. So guys, that's it. Lagu Natal dari DK, You Are My Christmas. Agak sedikit-sedikit romantis-romantis juga liriknya. Gue suka sih kayak lagunya tuh kayak tipikal-tipikal yang kayak genre gue banget. Dan juga gue suka cara dia nyampaikan lagu dari liriknya yang sangat manis. Yang gue juga suka kayak nuansa Christmasnya juga dapat. So untuk kalian semua, para kerat silakan subscribe. Kalau kalian bisa tentang safety lainnya, coba tetap mereka. Nanti gue coba untuk bisa oke? So take care and see the action 17 yang berikutnya guys. Dan see you di Hari Natal besok. Bye-bye.